Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dada Parit. Oke, pada video kali ini saya akan mengeksplor pinggiran laut sana ya. Nanti siapa tahu ada pemandangan-pemandangan yang sangat indah gitu ya. Saya akan menggunakan DJI Spark ya. Oke, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Kita putar dulu intronya. Oke teman-teman, sekarang langsung saja kita terbangkan ya drone-nya. Oke, langsung saja kita rekam ya. Oke, langsung saja kita gas. Oke, sebelumnya saya akan ambil home point-nya dulu ya, untuk nanti RTH otomatis. Oke, home point udah update dan kita gas. Kita explore pinggiran laut, lihat barangkali ada aktivitas apa ya gitu ya. Oke, kita tinggiin dikit ya. Oke, gimbal kita turunin. Gak ada orang teman-teman. Jadi barusan kita lihat ada ini nih pasang ya. Orang lagi selfie atau apa gitu ya ini ya. Oke, kita akan deketin tempat selfie itu ya. Siapa tahu ada orang yang lagi selfie. Nggak ada teman-teman. Coba kita ke sebelah barat dulu. Oke, drone-nya miring karena saya menggunakan mode spot ya barusan. Gak ada orang, biasanya sih ada orang yang lagi mancing atau mengambil ikan menggunakan jaring gitu ya. Coba kita lihat ke sebelah timur. Gak ada orang. Oke, ini saya ada di Pantai Karapiak, Kabupaten Pangandaran ya. Untuk kecamatannya adalah Kecamatan Kalibucang. Oke, baterai sekarang udah 69% ya. Baru berjalan beberapa menit. Oke, kita lihat ke bawah dulu. Nah, di sini arusnya sangat gede ya. Arusnya sangat gede, ini sangat berbahaya jika ada teman-teman yang bermain ya, berenang di sini.
Ini posisi airnya lagi pasang nih sekarang ya, biasanya surut. Nah, kemarin saya bikin konten di daerah situ tuh. Nah, di tengah sini. Waktu itu kan airnya surut ya, tapi sekarang penuh. Otomatis penuh karena airnya lagi pasang ya, teman-teman. Oke, kita cek ke sebelah barat lagi. Oke, saya di situ. Di sini saya. Oke, kita lihat ke sebelah barat. Nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Turunin dikit drone-nya. Kita akan melihat ke sana ya. Maju dikit, kita pakai mode spot aja biar cepat. Oke, ini juga muara nih. Up, sinyalnya udah lag ya. Udah lag, ini jarak 275 meter ya dari transmitter. Oke, baiknya kita tarik mundur dulu ya. Tarik mundur drone-nya. Karena ini terhalang juga. Jarak dari remote ke drone-nya ini terhalang sebenarnya. Oke, drone-nya minta RTH. Oke lah, kita dulu ya. Karena di sini udah putus banget. Karena di sana terhalang sama gunung ini ya, bukit ini, ada bukit di sini ya. Oke, drone lagi RTH ya. Oke, RTH saya cancel dan saya akan turunin manual ya. Oke, drone udah di atas ya, udah di atas saya. Dan itu saya, drone akan saya turunin ya. Udahlah, explore-nya gagal nih teman-teman, jadi nggak ada apa-apa. Oh, lihat di sana ada burung teman-teman. Ada burung, ini berbahaya sekali. Burungnya besar sekali. Bahaya untuk, wah, bisa hilang nanti 3 juta. Ada burung gede, teman-teman. Ah. Oke, sebelum disamber burung yang gede, drone-nya kita turunin aja ya. Oke, seperti biasa kalau nerbangin drone pasti anak-anak pada ngumpul nih. Oke, ini anak-anak banyak sekali ya. Oke. Oke deh teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Tadinya kita explore di pinggiran pantai, kadang-kadang suka banyak yang mancing atau yang lagi berpasang-pasangan ya. Tapi saat ini lagi nggak ada dan saya akhiri sekian dulu ya. Dan jangan lupa like, share dan juga subscribe ya teman-teman. Ikuti terus channel ini dan sampai jumpa.